Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Senin 4 November 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan situasi menegangkan di wilayah Avdiivka. Saat itu, Volodymyr Zelensky mengirimkan pasukan Ukraina terpilih dari Brigade Penyerangan ketiga untuk menahan gempuran tentara Rusia. Alih-alih berhasil, militer Ukraina justru kewalahan dalam merespon serangan Rusia. Operator FPV Rusia lebih dulu bergerak sebelum tentara Ukraina memulai serangannya. Drone Rusia membakar banyak peralatan militer kubu Kiev. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.